Masih bersama dengan NAC Musik, kali ini ada kiriman paket datang seperti ini ya. Ini dari kawan langganan yang sudah sering servis di tempat kami, mengirimkan dua buah mainpad tampaknya ya. Ada kerusakan di keyboard Yamaha, kemudian dikirim ke tempat kami. Nomor resinya ini ke mana? Ya. JD01069818154 dari Sulawesi. Oke, kita buka dulu paketnya, mudah-mudahan nanti bisa berhasil kita perbaiki. Oke kawan, ini dia kiriman paket dari Sulawesi ya. Ini ada satu buah mainboard, ini Yamaha PSR770 ya, kondisinya rusak ya. Kemudian ada lagi ini Yamaha PSR950, ini kondisinya juga rusak dan tampaknya ini sudah pernah diperbaiki ya. Kemudian ini ada juga punyanya Yamaha PSR710 ya, ini mengalami rusak juga. Oke kawan, kita cek dan kita perbaiki, mudah-mudahan bisa berhasil. Oke, setelah perbaikan yang 770 sudah jadi, ini kita coba yang mainboard Yamaha PSR950. Saya tekan tombol powernya kawan, dan ini ya muncul logo Yamaha, katanya kerusakannya ini. Nah ini dia kawan, media error ya, jadi nggak bisa loading sampai selesai. Ini kita coba matikan ya. Oke, bisa kita matikan, kita hidupkan lagi. Oke, kita tunggu. Nah, seperti ini kawan kerusakannya. Oke kawan, kita perbaiki terlebih dahulu, nanti kita lanjut di video selanjutnya, mudah-mudahan berhasil. Oke, kita tunggu. Oh, dan sekarang ternyata ini macet di logo saja. Nah, dan mati kawan. Nah, ini ternyata berkedip-kedip. Nah, oke kawan, ini jarang ya terjadi di keyboard seri 950 ya. Dan ternyata ini di seri 950 pun juga ada yang mengalami kerusakan ini, berkedip-kedip. Oke, kita perbaiki terlebih dahulu, nanti kita lanjut di video. Oke, dan setelah perbaikan yang cukup lama, saatnya kita hidupkan ya. Ini mainboard Yamaha PSR950, kiriman dari Bapak Raymond ya, yang mana rusak ya mainboardnya. Oh ya kawan, mohon maaf, kita ini lagi apa ya, lagi repot dan sibuk sekali ya, karena lagi dikaruniai tambahan anak ya. Jadi kalau malam itu ya biasa anak kecil itu ya, seperti itu pasti semua pernah merasakan kalau punya anak kecil ya, jadi lembur ya istilahnya seperti itu. Oke, masih loading. Oke, kita tunggu. Oh ya kan, kalau ada masalah di keyboard jangan pernah diperbaiki sendiri, apalagi kalau nggak punya dasar elektronika digital ya, yang jelas nanti akan sampai rusak. Oke, kita coba sekarang audionya. Joss, mantap kawan. Kita cek tombol sudah merespon dengan baik, dan ini adalah user stylenya, ada beat, kemudian new folder. Oke, coba aja salah satu. Oke, mantap kawan, berhasil perbaikan kita kali ini. Yamaha PSR950 punya sahabat dari Sulawesi ya. Dan ini registernya 950, dan ini juga ada registrasinya.
kita coba untuk ganti ini. Ada song juga di sini.